Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat peminat-peminat segmen Enak Rasa Rampai Pagi. Biasanya Ketani akan membuat kuih-kuih Melayu, masakan. Tetapi hari ini saya akan bawakan biskitat dengan resepi bingka susu. Resepi Ketani hari ini bingka susunya ada agak lain sedikit, dipanggil bingka susu utara. Baiklah, bahan-bahannya. Baiklah, mula-mula apa yang saya akan buatkan ialah tipsnya. Telur hendaklah dipecah terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam santan. Dan Ketani kacau terlebih dahulu. Kenapa saya gunakan teknik ini? Agar Ketani punya santan atau apabila Ketani gaul bersama tepung, ianya tidak berketul-ketul apabila telur itu tekan kepada tepung. Jadi, bahan kering, tepung gandum, gula halus. Ketani masukkan susu cair terlebih dahulu. Digaul rata. Kemudian masukkan santan yang telah pun Ketani campur bersama 4 biji telur. Lihat. Ianya dadah Ketani nampak telur ratu. Ini orang berketul-ketul ataupun apabila terkena tepung, ianya orang sebati di sini. Setelah Ketani masukkan santan yang bercampur telur 4 biji tadi, tipsnya adalah apabila Ketani masukkan telur dan digaul ke dalam santan agar Ketani punya bingka atau bisa ia punya permukaannya nanti dan sebati telurnya. Kemudian Ketani masukkan mentega cair yang telah pun saya cairkan tadi di dalam oven. Esen vanila. Dan pewarna kuning lemon. Gaul sebati. Ini adalah adunan bingka susu yang telah pun Ketani masukkan tadi santan dan 4 biji telur yang digaul terlebih dahulu telurnya ke dalam santan. Tipsnya ialah agar Ketani punya bingka susu atau indah berketul dengan telur bersama tepung atau telah pun digaul bersama. Kita masukkan perlahan-lahan ke dalam jug sebelum Ketani masukkan ke dalam blender. Adunan bingka susu hendaklah Ketani blender agar ianya sebati dan halus. Kemudian adunan itu halus, ianya dah berketul-ketul lagi. Kemudian
ketani tapis. Loyang ini adalah bersaiz 10 kali 10 yang telah pun saya alaskan bersama dengan parchment paper. Di sini di tepinya semua saya alaskan. Kalau bis kita akan menggunakan loyang yang kecil boleh juga, tetapi hendaklah dibahagi kepada dua adunan ya. Adunan yang telah pun siap, hendaklah ketani rehatkan selama 30 minit. Kemudian barutah ketani masukkan ke dalam oven yang suhunya hendaklah suhu 180, tetapi reknya paling bawah, api atas bawah. Ini ketani rehatkan 30 minit, kemudian ketani akan masukkan ke dalam oven. Setelah 30 minit, adunan bingkai susu yang telah pun ketani rehatkan. Okay, tipsnya adalah agar ketani punya bingkai susu atau ia punya tapungnya segalanya sebati dan ianya naik kembang. Baiklah, kita akan masukkan ke dalam oven yang telah pun saya panaskan terlebih dahulu selama 15 minit dengan suhu apinya 180 dan reknya saya letakkan paling bawah sekali, apinya atas bawah. Ketani akan bakarkan selama 45 ke 1 jam. Ini adalah bingkai susu ataupun bingkai susu utara yang telah pun siap dipotong dan dihias. Kalau macam mana sudah boleh ketani buatkan untuk hantaran, untuk minum petang ataupun sekiranya ada yang kadang membuat untuk sarapan pagi, ini sudah siap. Jadinya bis kita yang mana sudah terlepas pandang tadi, dah sempat sekiranya mencatat apakah resepi untuk bingkai susu ini, bolehlah melayari IG Rampai Pagi, iaitu IG Rampai Pagi ataupun YouTube segmen Enak Rasa Rampai Pagi. Sudah tu dibuat apa resepi yang bis kita mahu yang telah pun pernah saya ajarkan di setiap Rampai Pagi. Baiklah, itu saja resepi ketani untuk pagi ini di dalam segmen Enak Rasa. Jangan lupa mencoba dan jadilah seorang yang sentiasa berusaha, bersemangat. Jangan lupa segmen akan datang dengan resepi yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.